Polda Metro Jaya akan tetap melanjutkan pemeriksaan Abdul Aziz terkait kasus mucikari di Kalijodo. Kasus mucikari akan dilanjutkan oleh Polda Metro Jaya usai kepolisian Resor Jakarta Utara selesai memeriksa Abdul Aziz terkait kasus pencurian listrik. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Krisna Murti mengatakan pihaknya masih menyelidiki kasus mucikari yang dilakukan oleh Abdul Aziz di Kalijodo. Krisna menambahkan pihaknya saat ini masih terus berkoordinasi dengan pihak Polres Jakarta Utara untuk menangani proses tersebut. Krisna berjanji akan membawa Abdul Aziz usai penyelesaian penyelidikan kasus pencurian listrik di Kalijodo guna pemeriksaan terkait kasus mucikari. Ya, selesai dari utara pemeriksaan, nanti kami periksa yang bersangkutan. Bakal bisa di sana, Pak? Rencana kapan tuh, Pak? Nanti biar utara dulu selesai. Bapak, saya ada koordinasi dengan utara? Oh, koordinasi tiap hari.